saya betul-betul mendoakan agar wali kota berikutnya bisa menjaga tradisi yang sudah baik, kebersamaan bersama warga, Bogor sebagai kota untuk semua, memuliakan tradisi Sunda, Pajajaran, dan mengakomodir semua kelompok semaksimal mungkin di setiap kegiatan kota Bogor. Poin-poin yang mesti dicamkan untuk pemimpin kota Bogor selanjutnya? Ya, Bogor adalah kota dengan warga yang hebat, punya modal sejarah yang luar biasa. Tinggal bagaimana para pengembang amanah bisa membangun kekuatan bersama-sama dengan warga. Saya yakin Bogor ini sudah on the track, akan menjadi kota terbaik Indonesia. Tapi syaratnya adalah menjaga kebersamaan dengan warga. Jangan lupa subscribe ya!